Masak dan mukbang pizza emas di kamar, cek. Gampang banget lo bikinnya, kalian pasti bisa. Bahkan bisa dibikin di kamar. Pizza emas di kamar, cek. Review mesin pizza. Hari ini kita bikin pizza dengan mesin ini. Buat adonan dengan ragi, terigu, gula, air, minyak zaitun, dan garam. Campur di mixer hingga seperti ini. Setelah itu diamkan selama 1 jam. Setelah didiamkan, adonan siap dipakai. Taruh adonan di mesin, bentuk adonan menjadi bulat. Tusuk dengan garpu dan taruh sausnya. Di sini aku pakai topping keju saja. Olesi pinggiran dengan minyak zaitun. Tutup mesinnya dan jadi. Setelah matang, aku tambahkan minyak truffle dan juga keju ricotta. Yang terakhir, taruh emasnya. Susun emasnya dengan perlahan, jangan sampai robek. Jadi, pizza emas selesai. Wow, bagus banget. Sekarang, mari kita coba. Rasanya enak sekali. Keju dan truffle-nya kerasa banget. Sekarang ayo kita mukbang. Karena aku dan adikku pencinta pizza, kita suka banget. Mari kita gigit pizzanya. Roti pizzanya empuk banget, kayak bantal. Oke guys, sekarang videonya aku cepetin ya, biar kalian gak bosan nontonnya. Topping pizza favorit kalian apa? Kalau aku keju mozzarella. Komen di bawah kan mau kita bikin masakan apa lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share.